Selamat sore semua. Dari sajak sepasang sendok dan garpu oleh Pak Yudhistira N.M. Mas Ardi. Siang hari, bahkan dongeng baru sudah terucap di sebuah perjamuan makan. Sepotong daging dan sepiring nasi yang basi tak disentuh siapa-siapa. Bukan rasanya yang tidak kena, tapi para pelayan yang semakin lalai. Ini bisa dibayangkan. Makan siang yang basi sudah dipesan. Satu meja. Dan kita sudah lama-lama bersiap. Terus bersiap dan tak seorang pun bisa mulai tanpa sendok dan garpu. Entah siapa yang tak beres dalam hal ini. Kita semua pulang dengan lapar yang utuh. Malam hari, dengan lapar yang baru saja diucap dalam sebuah pertemuan, sepotong daging dan sepiring nasi yang basi tak disentuh siapa-siapa. Dengan sebab yang sama, agaknya peradaban sudah semakin sedemikian maju, sehingga para pelayan tidak lagi membawakan sendok dan garpu bagi tamunya. Padahal sepotong daging dan sepiring nasi yang basi boleh saja kita pesan dengan merdeka. Dan kita tidak perlu mengotorkan kedua tangan dengan sengaja. Dalam kelaparan yang tidak beres semacam ini, sementara sendok dan garpu tak disentuh siapa-siapa. Terima kasih.